ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana cara menetapkan hati kita agar selalu istiqamah di atas jalan Allah? Sebagian sudut di materi yang saya terangkan hari ini itu ada kaitannya ya dengan pembahasan ya yang ditanyakan di sini, dan ada sebagiannya dengan masalah sebab-sebab istiqamah, sebab istiqamah di atas jalan ya. Dan sebab-sebab istiqamah itu banyak, sebab-sebab istiqamah itu banyak dan perlu materi tersendiri untuk itu. Dari pokok istiqamah adalah keimanan kepada Allah, amalan salih, berpegang dengan hadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian giat dengan ilmu syariat, memiliki kawan-kawan yang baik, teman-teman duduk yang baik, orang-orang yang salih yang bisa mengingatkannya. Sambil dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi apa? Istiqamah. Itu 6 hal yang membantu untuk istiqamah. Wallahu Taala Alam.